Sudah. Pijat titik kesuburan untuk perempuan bisa dilakukan rutin setiap pagi 2,5 menit. Caranya mulai dari jempol deh, terus dipijat melingkar begini, melingkar ke arah jentik, ke arah ini, jadi melingkar terus begini. Sekitar 18 kali putaran, ya, itu yang pertama. Terus nanti selanjutnya jari yang selanjutnya sama 18 kali putaran, kemudian sini juga 18 kali putaran. Itu sendiri ya, 1, 2, 3 gitu sampai 18. Jadi 18 kali, dan juga 18 kali. Terus itu gantian yang sebelah sini, kalau sebelah sini ke arah jentik, berarti kanan. Ya, sebelumnya dikasih minyak dulu sebagai pengantar biar licin dan biar tidak sakit. Mas Basi ya. Kering bukan Mbak? Bukan. Dipijit terus begini 18 kali juga ya. Ini saya cuma menyontohkan saja, tapi kalau di rumah benar-benar 18 kali. Kemudian kecuali tadi muter-muter pijitnya juga yang pinggir, tapi ya cuma jari ini sama jari ini, jari telunjuk sama jari tengah itu pinggirnya. Itu 18 kali juga. Ini juga 18 kali juga. Ke depan gitu, ke atas maksudnya. Nah, yang sini yang sebelah sini. Sama sini, 18 kali juga. Setelah itu kita pijat pakai rangsangan-rangsangan umum seperti di sini, ini kita rangsang. Kemudian di sini juga kita rangsang. Kemudian setelah dirangsang, kemudian punggungnya kita rangsang. Punggung sini kita rangsang. Kemudian titik tengahnya sini. Ini Mas, dari sini Mas. Iya. Kita rangsang secara apa ya, acak juga aja lah. Kita rangsang. Kemudian setelah itu kita nanti akan kita kasih batu dan kita suruh menginjak di bagian sini. Ini titik kesuburannya di sini. Ini tungkak indur sedikit di sini. Diinjak sendiri 15 menit pagi hari. Injaknya sambil duduk. Nafas tadi kerasa nih. Nih. Ada, tidak aja. Sudah.